Mengapa tak mencoba jujur pada hati kita? Kasih bahwa sesungguhnya engkau dan aku takut berpisah. Ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Pertama-tama ini sebelum kita reaksiin videonya, aku mengucapin selamat dulu buat Lesti Kejora. Gila, gila, 3 piala sekaligus nih ya. Lagu sekali seumur hidup sebagai pencipta lagu terbaik, terus musik dangdut terbaik, dan Lestinya sendiri dapetin artis solo kontemporer terbaik, dangdut kontemporer terbaik ya. Gila, gila, 3 piala loh. Langsung diborong sama Lesti, pencipta lagunya, sama pemusiknya, semua kebagian. Gak ada yang kagak kebagian ya, hebatnya ya. Dan di Anugerah Musik Indonesia kemarin nih, Lesti didaulat. Halo, didaulat, tua banget bahasa gue. Lesti menjadi pengisi acara lah di acara AMI tersebut. Dan nyanyiin lagu, harusnya tak begini. Egois ya. Aku yakin semua selain Lesti Lover, Lester Lover, semua pasti tahu lagu Egois ini karena sempat ngehits banget beberapa tahun yang lalu. Dan gimana nih Lesti nyanyiin lagu ini di acara AMI kemarin? Langsung aja kita tontonin Lesti Kejora, Egois, Egois, Egois. Ini layarnya blank ya. Jujur lah ya, jujur lah. Aku tuh sempet ngebaca ya komen-komen apa netizen-netizen Indonesia yang hebat-hebat. Banyak yang kecewa sih sama acara AMI kemarin ya. Kita jujur aja ya secara broadcast ya. Kayak ini Lesti nyanyi layarnya blank hitam gitu. Wah, parah sih kalau aku bilang ya. Ibarat kata 1 second, 2 second aja nih kita ada blank layar hitam kayak gini. Wah, TV itu heboh biasanya kalau TV ya. Ini ya memang nggak di-sharein di TV, tapi aku bilang sih ya dibanding AMI-AMI yang dulu-dulu, soalnya nih ya sebagai penikmat nih ya agak sedikit kecewa aja, tapi ya biasa sih sebenarnya broadcast pasti adalah error-error sedikit-sedikit gitu kan. Tapi yang blank spot kepanjangan gini atau layar hitam panjang gini udah panjang banget soalnya. Ya, kalianlah yang bisa menilai sendiri. Gue bingung ngomongnya seperti apa. Untung aja kita masih bisa menikmati musiknya gitu, gak kosong banget gitu. Bener kata Lesti, harusnya gak gini nih. Gelap. Au. Hapus. Di antara bagian itu. Di antara endol. Gelap banget. Aku nggak tahu tadi itu blank hitam atau lightingnya yang kurang gitu kan. Jadi kelihatannya gelap semuanya. Ya kalian tolong jawab deh, ini memang blank hitam atau memang karena lightingnya kurang jadi kelihatan gelap semuanya ya. Coba kalian lebih telaah lagi coba ngeliatinnya. Aku juga ntar habis ini juga bakal aku perhatiin lagi nih. Aduh, dinamikanya enak banget. Mampus. Oh, banyak cengkok, ada improvisasi, lengkap semuanya. Power.
powernya oke. Powernya oke bang. Mengapa tak mencoba? Aduh, suara aku masih belum balik. Powernya oke banget. Dan musiknya, aransemennya aku suka. Dap, 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 dap. Aransemennya enak. Musiknya enak, menggelegar, Lesti nyanyinya. Selamanya. Enak partnya. Aku suka loh aransemennya, beneran. Enak aransemennya. Enak banget. Enak banget itu, sumpah enak banget. Dinamikanya bermain banget. Aduh, enak banget nyakiti. Lesti benar-benar nyanyinya benar-benar kayak ngikutin aransemennya banget, benar-benar tahu aransemennya seperti apa dan nyanyinya juga ngikutin kawin sama aransemennya. Aduh. Kok digantung ya? Aku baru tahu loh ini yang digantung. Gila, Lestinya digantung tapi suaranya masih tetap stabil. Aku mikir tadi Lesti ibarat kata di stage ya, nggak digantung ini. Soalnya suaranya stabil dan enak banget. Ternyata digantung. Aduh. Aduh. Aduh, rap pertama rap kedua beda cara nyanyiinnya dan endol banget. Aduh duh. Oh, habis kayaknya musiknya. Oke, habis. Ya. Di balik tadi ada kekurangan-kekurangan nih dari broadcastnya. Tadi aku bilangin ya, aku nggak tahu itu tadi memang layar hitam blank gitu atau memang stage-nya atau panggungnya terlalu gelap, akhirnya
nampak di kamera broadcast itu kamera yang kita tonton, akhirnya cuma hitam gelap doang, ya nggak tahu ya. Ntar abis ini kita cek ini apakah memang gelap banget panggungnya atau tadi aku bilangin layar hitam itu ya, di balik kekurangan itu semua. Di sini aku suka aransemen musiknya benar-benar cen enak banget pas bagian refnya tadi. Dan jujur Lesti nyanyinya memang beda banget sama originalnya dulu, ataupun beberapa kali Lesti sering nyanyi itu beda banget cara nyanyiinnya. Benar-benar ngikutin aransemennya dari cengkok-cengkoknya tadi, ada yang agak di apa ya, cengkoknya yang panjang tadi bagaimana yang dipanjangin tadi sama Lesti. Itu nice banget aku bilangin, dan improve-improve yang dikasih sama Lesti benar-benar fresh banget. Dari rap pertama sama rap kedua tadi udah beda improvisasinya. Dan yang pasti Lesti dinamikanya, aduh ini ratu dinamika, best ya pasti dinamikanya enak banget. Benar-benar aku gak nyangka kalau Lesti itu digantung pakai sling. Tadi aku mikirnya Lesti itu di stage berdirinya, ternyata digantung di sling. Tidak merubah suaranya, tidak merubah apa ya, rasanya tetap endol. Gak ada takut-takutnya itu biarpun di sling ya. Kalau orang biasanya di sling itu udah ada ketakutan, tapi Lesti tetap suaranya menggelegar dan endol banget. Kayak kalian semuanya juga nih bakal jadi endol-endol nih mukanya, suaranya, tampangnya kalau kalian mencet Subrek. Oh, ayo Subrek channel ini, loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Apaan sih lu, gila? Bye-bye.